Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Poli TV Norma Baharu. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 telah melumpuhkan pelbagai sektor termasuklah sektor pendidikan di serata dunia. Pandemik ini telah menjejaskan serta turut merubah segala perancangan perjalanan takwim di Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Setelah melalui beberapa kali penangguhan, akhirnya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberikan kebenaran kepada PMU untuk melaksanakan hari pendaftaran pelajar dengan SOP yang diperketatkan yang bermula pada hari semalam 1 Mac 2021. Pandangan Encik tentang SOP yang dilaksanakan dalam proses pendaftaran pada hari ini? Terima kasih. Pada hari ini SOP yang kita bangunkan adalah amat lancar sekali dan kita memang berpandukan kepada SOP daripada Kementerian Pengajian Tinggi berkenaan dengan pendaftaran pelajar ke kampus. Khususnya, bolehkah Encik ceritakan bagaimana proses pendaftaran pelajar pada hari ini dilaksanakan dan apakah peratusan kehadiran pelajar yang telah dan akan datang mendaftar? Okay. SOP kita pada hari ini adalah kita menggunakan konsep pandu lalu yang mana pelajar hanya menyerahkan dokumen kepada dua checkpoint yang telah kita tetapkan, iaitu checkpoint bagi pendaftaran pengajian iaitu halau pelajar dan checkpoint bagi kolej kediaman. Jadi semuanya dilaksanakan secara pandu lalu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan untuk kali ini kita jangkakan 80% daripada pelajar baharu akan datang kerana kita mengambil kira juga beberapa calon pelajar yang masih lagi dalam kawasan PKPD dan bagi pelajar senior juga kita jangkakan dalam peratusan yang sama kerana terdapat juga pelajar senior yang juga berada dalam kawasan PKPD dan tidak dapat mendaftar pada tarikh yang telah kita tetapkan. Apakah SOP yang dilaksanakan oleh Kolej Kediaman untuk proses pendaftaran pelajar pada kali ini? Okey, SOP kita ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh KPT lah. Okey. Kita ikut bahagian Jabatan Hal Ehwal Pelajar secara pandu lalu. Di Kamsis pun kita adakan secara pandu lalu juga, menyerahkan kunci dan kita ada buat sedikit hebahan melalui memo lah. Apa dia garis panduan yang yang perlu diorang para pelajar patuhi dari semasa ke semasa. Contohnya tak ada berkumpul, kita tak benarkan untuk keluar daripada kolej kediaman selama tempoh pengasingan. Bagaimanakah proses pendaftaran ataupun perjalanan daftaran? Adakah lancar atau sebaliknya yang telah berlaku sejak semalam? Alhamdulillah, setakat ni pihak Badan Mukah dengan usaha sama daripada Kolej Kediaman, Pejabat Pengarah dan diketuai oleh HCP, kita buat satu kaedah yang terbaru menyenangkan, memudahkan semua pihak di era kita pandemik sekarang ni, iaitu pandu lalu. Drive-thru, MACD drive-thru, kita pun nak drive-thru sekarang ni. Jadi hari ni setakat 8.30, 8.40 jam saya ni, dah 70 kereta masuk. Dah 70 kereta masuk tapi belum ada keluar lagi sebab setiap pelajar kita bagi setengah jam lah untuk dia mengenali bilik baru dengan ibu bapa dia, mengenali bilik baru sebelum mak bapa dia meninggalkan dia di Kolej Kediaman. Setakat ni semua berjalan lancar. Bagaimana pula dengan pematuhan
SOP oleh ibu bapa ataupun oleh bakal pelajar itu sendiri sekarang ini? Oh, yang ini pun alhamdulillah seluruh rakyat Sarawak hari ini yang datang menghantar anak-anak untuk menyambung pengajian semua patuh SOP. Dekat depan patuh SOP, pakai mask, di dalam kolej kediaman sendiri, di bilik sendiri pun patuh SOP. Apakah pandangan Encik tentang SOP yang dilaksanakan dalam proses pendaftaran pelajar yang telah bermula semalam dan hari ini? Okay, terima kasih ya Cik Mazira selaku pengacara PoliTV ya. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Seperti kita sedia maklum ya, kenyataan media KPT membenarkan seawal 1 Mac ya untuk pelajar-pelajar masuk semula ke kampus. So apa yang berlaku di peringkat PMU untuk memastikan ya penularan COVID-19 dapat di bendung. Jadi kita telah membangunkan beberapa SOP ya. SOP yang kita perketatkan selari dengan keadaan semasa dan juga pemakluman semasa daripada MKM, KPT, JPBN Sarawak dan juga kita punya edaran ataupun pemakluman daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. So di peringkat Politeknik, kita sedia maklum ya, 1 Mac 2021, pelajar-pelajar telah mula ya memasuki kampus kita dengan beberapa SOP yang kita perketatkan. So kalau kita lihat, kita ada dua SOP yang telah kita bangunkan ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan SOP pelajar-pelajar baharu bagi sesi Disember 2020 kemasukan Mac 2021. Dan yang kedua adalah SOP bagi pelajar-pelajar senior yang akan memasuki kampus kita. So kalau kita lihat ya, kita ada 3 checkpoint utama kita. Yang mana kalau kita lihat, yang pertama adalah di pintu masuk utama ya, pelajar-pelajar kita telah pun disaring dari segi suhu dan penggunaan pelitup muka sepanjang berada di dalam PMU. Dan juga pelajar-pelajar diminta 3 hari sebelum kembali untuk mengisi borang declaration kesihatan mereka. Okey, dan di checkpoint yang kedua, pelajar-pelajar akan drop dia punya dokumen pendaftaran di peringkat Jabatan Hal Ehwal Pembangunan Pelajar. Dan checkpoint yang ketiga, pelajar-pelajar akan mengambil kunci mengikut ya zon daerah masing-masing ya, sebab kita melaksanakan pengasingan selama 10 hari berdasarkan blok bangunan ya. Ada kita katakan zon merah, zon jingga kuning dan zon hijau. Dan untuk makluman juga ya, SOP-SOP yang dibangunkan ini kita melihat kepada keadaan semasa ya, keadaan semasa yang berlaku di Malaysia ini. Jadi dengan adanya SOP-SOP ini, pelajar-pelajar yang masuk ke Politeknik Muka ya, kita nyatakan adalah bebas, kita nyatakan bebas ataupun kita nyatakan penularan itu dapat dibendung di peringkat awal. Jadi kalau kita melihat ya Cik Mazira, ya SOP-SOP yang telah dibangunkan ini, kita mengambil kira langkah awal kita untuk membendung. Dengan adanya kita selarikan dengan SOP-SOP yang telah dibangunkan dari masa ke semasa oleh MKN, KPT, JPBNS dan juga JPPKK kita ya. Baik, apakah harapan Encik kepada bakal pelajar dalam pelaksanaan sesi pengajian norma baharu? Terima kasih Cik Mazira daripada PoliTV PMU. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kerana kita telah menerima kemasukan pelajar mengikut PASA. Di mana kita lihat pada 1 Mac kemarin kita telah membawa masuk pelajar-pelajar kita untuk kembali ke kampus selaras dengan kenyataan media Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu bermula 1 Mac 2021 semua pelajar-pelajar IPT termasuk politeknik dikendaki masuk ke kampus mengikut kita mempunyai dua kemasukan secara berpasa. Peringkat pertama adalah pasa pertama di mana bermula pada 1 dan 2 Mac adalah untuk pelajar-pelajar baharu dan 4 dan 5 Mac untuk pelajar semester 2 hingga 4 dan juga pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Dan pasa kedua iaitu pada 17 dan 18 Mei melibatkan pelajar-pelajar semester 2 dan ke atas, di mana kita lihat semalam pada 1 Mac 2021 seramai 190 pelajar telah melapor diri ataupun mendaftar dan dijangkakan pada hari ini seramai 210 orang pelajar daripada Jabatan Mekanikal
dan juga Jabatan Perdagangan akan melaporkan diri pada pagi dan petang hari ini. Harapan saya sebagai peneraju PMU, kita telah memperketatkan SOP yaitu melalui pemeriksaan suhu badan, imbasan MySejahtera dan imbasan QR kita punya sistem sendiri di checkpoint yang pertama, manakala checkpoint kedua penghantaran dokumen-dokumen pendaftaran secara pandu lalu, dan di checkpoint ketiga iaitu bahagian penginapan di mana mereka akan melalui checkpoint ini untuk mengikut zon daerah masing-masing. Di mana kalau zon merah, mereka akan ditempatkan di blok untuk zon merah. Dan selari dengan Hala 7 Tibet 4.0 di mana pelajar menguasai kemahiran psikomotor ataupun hands-on di mamal dan juga bengkel-bengkel, oleh itu saya berharap semua pelajar dapat menggunakan peluang ini yang mana selama ini mereka satu semester berada di luar kampus belajar secara online, dan kali ini mereka diminta untuk datang ke kampus untuk belajar secara amali face to face. Jadi saya berharap agar pelajar dapat menggunakan peluang ini dengan semaksimum mungkin. Ya. Di samping itu, kita hendaklah mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, dan juga makluman dari masa ke semasa yang berkuat kuasa pada masa ini. Terima kasih, Encik. Baik, itulah dia. SOP adalah pegangan penting kita pada masa ini. Sekian sahaja laporan PoliTV PMU buat kali ini. Saya Mazira dari PoliTV Borneo Chapter ingin memberi sedikit pesanan kepada anda semua. Jangan lupa untuk sentiasa patuh pada SOP semasa dan sentiasa menjaga jarak serta kebersihan diri. Ingat, kita jaga kita. Live, learn, innovate.